Drone banyak bermanfaat bagi manusia, mulai dari mengambil gambar di ketinggian, mengantar barang, hingga menyelamatkan nyawa. Tapi drone juga bisa memicu kerugian. Ribuan jadwal penerbangan di Bandara Gatwick, Inggris terganggu oleh drone pada Desember 2018 lalu. Kerugiannya mencapai 50 juta pound sterling atau setara 875 miliar rupiah. Lalu, bagaimana cara menghadapi gangguan drone? Kepolisian Belanda menggelar Drone Clash, sebuah kompetisi untuk menjatuhkan drone. 9 tim dari Eropa dan Amerika bersaing saling menjatuhkan satu sama lain untuk memperebutkan hadiah utama sebesar 30.000 euro atau setara 464 juta rupiah. In this contest, we hope to come across new creative ideas that we can adapt and use in our police methods. Polisi Belanda sempat menggunakan burung elang untuk menjatuhkan drone. Tapi program ini hanya bertahan selama 1 tahun. Bandara di Norwegia punya sistem pemantau drone yang berbeda. Sistem ini bisa melacak dan mengidentifikasi drone sebagai ancaman, lalu meretas frekuensi drone yang sedang mengudara. In a usual environment, when you jam the drone, it will either start hovering, it will go back to his sender, back to his operator, or it will go down eventually on the battery. Can also jam the global positioning system. The drone will start hovering around, will start flying around because it doesn't know where it is, and then eventually it will go down also on its battery. Drone catcher punya cara lain untuk menghadapi gangguan drone, menggunakan sistem radar. Drone catcher bisa melacak posisi drone bermasalah lalu menangkapnya. We shoot the net over the drone. We can carry it away with a wire, and we can drop it down with a parachute. Lalu ada juga ini, pistol yang bisa menembakkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat untuk mengganggu frekuensi drone. Alat ini tidak bisa dipakai di Eropa karena peraturan yang sangat ketat. Tapi pistol elektromagnetik ini laris manis di Timur Tengah. Kita kembali ke arena Drone Clash. Kompetisi dimenangkan oleh tim Slans dari Belgia. Kekuatan baterai ternyata menjadi salah satu penentu kemenangan. Polisi Belanda punya cara yang menyenangkan untuk mempelajari strategi mengatasi gangguan drone, ketimbang hanya duduk dalam rapat panjang tak berkesudahan. Rehabilitasi fungsi tubuh tak hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kebugaran. Kerangka robotik juga bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi motorik tubuh bagi yang lumpuh total maupun sebagian. Exoskeleton atau kerangka robotik sudah makin banyak dipakai dalam rehabilitasi medis dan juga untuk membantu aktivitas pekerjaan. Sebuah perusahaan di Prancis menggunakan exoskeleton untuk terapi pemulihan orang lumpuh agar bisa berjalan kembali. Donc j'ai à la base j'ai un problème neurologique à la moelle épinière qui a été opéré à 3 reprises dont une erreur médicale à l'âge de 6 ans et ensuite on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune à l'âge de 19 ans. Et là, qui impactait beaucoup mes bras. Et petit à petit, j'ai dû utiliser le fauteuil jusqu'à l'utiliser complètement depuis 2 ans. Florine sudah mencoba beberapa jenis kerangka tubuh robotik, tapi dia sangat suka dengan yang satu ini. Kerangka robotik yang dipakai Florine bisa dikendalikan tanpa memerlukan tangan. Jadi, selain bisa berjalan, Florine juga bisa melakukan ini. Penggunaan kerangka robotik
bisa meningkatkan fungsi motorik tubuh bagi mereka yang lumpuh sebagian ataupun total. Setelah uji coba selama 18 bulan, kini versi terbarunya sudah siap dipasarkan. Kerangka robotik diaktifkan dengan tombol pengendali ini. Gerakan membungkuk ke depan dalam kecepatan dan sudut tertentu akan mengaktifkan mesin di belakang kerangka, sekaligus membuat exoskeleton ini berjalan. It's easy because we have not pain, not fatigue, and it's better for my arms because and shoulders because we have not crutches. Et donc du coup c'est la possibilité que donne cet exosquelette parce que il y a des possibilités de sûrement de récupération, donc on va le prouver petit à petit, mais notamment pour les personnes qui ont une paraplégie incomplète. Kerangka robotik harus diukur sesuai dengan kondisi penggunanya, agar bisa bekerja dengan baik. Kerangka robotik ini juga dilengkapi sistem komputer, yang bisa berfungsi secara otomatis jika terjadi kondisi darurat. Perusahaan perancang kerangka robotik ini sekarang sudah punya 50 karyawan. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga pasien paraplegia, atau pasien kelumpuhan. Tekad utama mereka adalah membantu para pasien kelumpuhan agar pulih lebih cepat dan bisa berjalan kembali. Kartu akses dan kode rahasia jadi salah satu teknologi keamanan yang paling banyak digunakan. Tetapi penyelenggara Paralimpiade di Jepang memilih teknologi pengenalan wajah untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke area kompetisi. Jutaan orang akan datang ke Jepang saat Paralimpiade 2020 digelar tahun depan. Penyelenggara untuk pertama kalinya menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk pengidentifikasi pengunjung. Dari jutaan pengunjung yang akan hadir, sekitar 300 ribu orang diantaranya adalah para atlet, sukarelawan, dan awak media. Semuanya membutuhkan akses khusus untuk memasuki arena pertandingan. Sistem pengenalan wajah di Paralimpiade 2020 dikembangkan oleh perusahaan Jepang NEC. Mereka mengklaim sistem ini 99% akurat dan bisa mengidentifikasi dengan cepat. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Sistem pengenalan wajah memicu kekhawatiran terkait privasi, tapi perancangnya menjamin data pribadi akan aman. The personal data collected through the accreditation application process will be securely guarded and will be destroyed in the most proper way once the games is over. Uji coba sistem pengenalan wajah memang berjalan lancar, tapi kita harus menunggu kondisi sebenarnya. Jika tidak ada antrean panjang, bisa dibilang sistem ini bekerja dengan baik. Penyedot debu di ruangan ini memang masih digerakkan oleh manusia. Tetapi di Amerika Serikat sudah ada mesin pembersih yang bisa bergerak sendiri dengan menggunakan robot. Pengunjung gerai Walmart di Nevada, Amerika Serikat berjumpa karyawan baru yang istimewa. Petugas pembersih lantai yang bisa bergerak sendiri.
Robot ini adalah satu dari 360 robot pembersih lantai yang sudah dipakai di sejumlah gerai Walmart. Pembersih ini tidak akan menabrak orang dan benda berkat beragam sensor, laser, dan kamera yang terpasang di tubuhnya. Dia juga tidak akan membersihkan tempat yang sama berulang-ulang. It looks kind of weird. It gives you that vibe that somebody should be driving it. But then I saw someone step in front of it and it automatically stopped. No, it doesn't bother me a bit. I think it's really fun, actually. I want to get in and drive it. Manager toko juga ikut senang karena bisa memantau kinerja si robot lewat telepon selulernya. Manager akan menerima notifikasi jika robot mengalami masalah atau selesai bertugas. They'll be able to go to other sides of the store at the same time and prep that area and sweep that area and get it ready for the machine. So there's not that lag time where that person is sitting there scrubbing and scrubbing, then he has to stop, get off the machine, go over there and prep that. It's already ready to go. Pengelola Walmart berharap robot pembersih ini bisa menjadi awal pemanfaatan robot lainnya di masa mendatang. Perusahaan perancang robot akan memasang sensor lain untuk alat pengantar dan kesehatan. Tidak hanya mesin pembersih yang bisa bergerak sendiri. Kini, Anda juga bisa melihat mobil yang bisa parkir tanpa sopir di balik kemudi. Anda bisa memakai aplikasi di telepon seluler untuk mengeluarkan mobil dari parkiran, lalu mengarahkan mobilnya ke lokasi penjemputan yang sudah diprogram. Teknologi ini juga bisa membuat mobil tidak akan menabrak orang dan barang di sekitar lokasi. Teknologi pengendali jarak jauh tidak hanya dipakai untuk mobil. Klik mengajak Anda melihat uji coba robot di Universitas Waseda, Jepang, yang bisa dipakai menjangkau lokasi berbahaya bagi manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam perancangan Warekwan adalah pola pergerakannya. Robot ini harus bisa bergerak gesit dan fleksibel seperti manusia. Para ilmuwan mencoba beragam bentuk robot, karena robot yang dirancang harus bisa bergerak melewati dataran yang tidak rata. Desain robot dengan roda atau tubuh memanjang seperti ular bisa melintasi medan yang sulit, tapi kurang fleksibel dengan gerakan tangan mereka. Warekwan membutuhkan tambahan tangan atau alat yang menyerupai jari untuk bisa bergerak lebih fleksibel. Tim perancang Warekwan menemukan cara terbaik agar robot ini bisa berjalan lebih stabil. Alat penyangga pada perut robot membantunya agar tidak mudah tergelincir atau tersandung bebatuan, sekaligus bisa membuat robot tetap bisa bergerak stabil saat berbelok atau naik dan turun. Robot Warekwan juga tahan banting saat terjatuh. Bentuknya simetris sehingga bisa bekerja dari sudut manapun, depan belakang ataupun terbalik. I'm Siri. I'm Alexa. I'm your Google Assistant. Here to help. Fitur pengendali suara atau voice control makin banyak digunakan dan berkembang pesat. Para ahli memprediksi kita akan menggunakan internet tanpa memerlukan layar monitor dan mengandalkan suara pada 2020 mendatang. I'm Siri. I'm Alexa. I'm your Google Assistant. Here to help. Fitur bantuan dan pengendali suara semakin banyak kita pakai, terutama lewat telepon seluler. More people now have mobile phones than have toilets. And of those people, 60% are already using voice to talk to their phone. Para ahli memperkirakan 30% pengguna internet tidak lagi memerlukan layar monitor saat berselancar di dunia maya pada tahun 2020 mendatang. Tapi, fitur pengendali suara masih diragukan efektivitasnya saat digunakan untuk mencari informasi di internet.
Jika Anda mengetik kata Brexit di kolom peramban, Anda akan melihat sejumlah tautan yang relevan. Lalu, bagaimana jika Anda menggunakan fitur pengendali suara? Salah satu produsen pengeras suara pintar, Google, menggunakan algoritma minat Anda untuk menyaring informasi yang paling diinginkan. Siapapun yang punya pengeras suara pintar, pasti tahu betapa sulitnya mencari informasi dengan mengandalkan suara. No, Alexa, play Baby Driver. Alexa. Rasanya seperti berbicara pada anak berumur 2 tahun, ketimbang memanfaatkan teknologi yang mutakhir. Tapi, masih ada keuntungan lain yang mungkin bisa Anda dapatkan. We are experimenting as a research company with using speakers to ask you questions. So in the morning, Alexa might say to you, "Hello, would you like to answer some questions about breakfast cereals today? I'll give you a £20 Amazon voucher." Seperti apa busana Anda saat berolahraga di pusat kebugaran? Kini ada busana khusus yang dapat memantau gerakan Anda saat Anda berolahraga. Setelah itu, ada beragam teknologi visual seperti televisi yang transparan dan juga kerajinan virtual. Busana untuk olahraga ResFit dilengkapi beragam sensor yang bisa memantau gerakan Anda. Sensor akan memberitahu jika gerakan Anda salah atau sudah tepat. ResFit bisa mendeteksi gerakan apa yang sedang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Semua itu bisa terjadi berkat 3 perangkat yang terpasang dalam ResFit, yakni alat pengukur getaran, pendeteksi sudut gerakan, dan kompas digital. Anda harus mengisi ulang baterai ResFit, tapi baju ini bisa tetap dicuci. Dari baju olahraga dengan beragam sensor, kini kami ajak Anda melihat teknologi televisi yang mutakhir. Pabrikan LG merilis televisi berukuran besar dengan teknologi organik LED atau OLED. Televisi OLED tidak hanya bisa melengkung, tapi juga punya level kontras yang sangat tinggi. Layarnya bahkan bisa transparan. Keunggulan lainnya, OLED sangat tipis dan tentu sudah bisa menampilkan visual 8K, resolusi yang jauh lebih tinggi dibanding 4K. Sekarang kita ke Eureka Park, tempat beragam inovasi terbaru dari sejumlah negara dipamerkan, seperti robot pendamping buatan Jepang ini. Sedangkan Prancis punya robot pelayan yang bisa menyediakan camilan dan minuman. Jika sudah kenyang, Anda bisa berkreasi dengan lilin malam, lalu memindainya dengan aplikasi Qclone untuk mengubahnya menjadi gambar interaktif. Dubai punya petugas kebersihan baru yang bisa mengumpulkan plastik dan sampah lain di permukaan air. Namanya Waste Shark. The Waste Shark is the world's first autonomous marine waste and data collection vessel. 80% of waste that reaches the marinas, the marine environment and the ocean is from the land. So we need to approach the issue of marine protection and ocean sustainability from multiple angles. Jam kerja Waste Shark cukup panjang. Dia berpatroli di pantai dan muara sungai selama lebih dari 16 jam. Waste Shark perlu rehat untuk mengisi ulang baterai. Robot pembersih ini terinspirasi dari hiu paus dengan mulutnya yang besar. Waste Shark bisa menampung 200 liter sampah dalam satu periode pembersihan. Sampah-sampah yang sudah ditampung tidak akan berceceran karena mulut Waste Shark dilengkapi pengunci. Waste Shark bergerak menggunakan 3 mesin pendorong dan bisa dikendalikan dari jauh. Tapi, ada tipe lain yang bisa bekerja sendiri memburu sampah karena sudah menggunakan sensor,
mesin akan mendeteksi sampah terdekat termasuk menghindari tabrakan dengan objek lain. Fungsi lain WasteOrg adalah mengumpulkan data, mulai dari kualitas air sampai area yang terkontaminasi limbah. Lalu, jika ada 8 juta ton metrik sampah setiap tahun, butuh berapa banyak WasteOrg di lautan? Itu tadi Klik Pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan Klik di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.